ini saya mencoba golok buatan dari apa Aprik ya. Dan ini golok juga sangat tajam sekali. Ini juga nih kayu pedal bambu sangat keras aja pemakainya. Dan ini juga bisa dipakai membelah atau motong apapun juga. Karena ini lebas-lebas jalur. Bisa, Pak. Berat-berat ini. Nah. Berat nggak? Cukup ringan? Ringan, Pak, ringan. Pas ini, pas ukurannya pas. Pas sekali ukurannya. Ini juga sangat kuat sekali. Tajam. Sip. Ya ini Mang Ajid ini teman saya, saudara saya lah. Dari Ciodeng yang sering saya bawa ajak jalan-jalan. Pertama juga kita pernah review juga di dulu di Banten juga. Sekarang saya kesini lagi. Saya bawa produk yang baru, Nesmuk Solutid ya. Saya akan review aja dengan pemakai yang biasa hari dengan kerja berat dengan golok, makanya saya bawa. Alhamdulillah menurut beliau ini golok ini cukup baguslah untuk kerja maraton, kerja berat, nebang bambu dan sebagainya. Bambu dan kayu juga. Nah, mungkin karena Mang Ajid belum biasa aja memegang golok-golok seperti ini, yeah. Karena biasa golok tradisional, mungkin kalau udah biasa mungkin akan lebih cepat lagi untuk memotong kayu dan bambu. Yeah. Gitu. Oke, okay, hatur nuhun Mang Ajid ya. Iya, yeah, Pak. Makasih.